Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Dan di video ini kita akan meneruskan game Resident Evil keempat, oke? Di episode sebelumnya kan kita udah ngelawan salah satu anak buah dari Salazar ya, yang pakai jubah merah. Dan sekarang yuk kita lanjutkan perjalanan Leon. Dan di sini aslinya masih ketangkep ya guys ya. Jadi di sini ada tempat latihan tembak menembak, terus di sini ada penjual dan ya tempat nge-save dan catatan ini ya. Coba kita lihat. Ini siapa ya? Ya udahlah, kita lanjut aja guys. Yuk masuk. Apakah rintangan yang akan kita temukan? Ini kayaknya kita sekarang berada di tempat pertambangan guys. Nah, oke, kita ketemu lagi sama warga-warga barbar ini ya. Satu kita habisin. Oke, nggak sekali hit sekarang mereka. Oke. Ayo muncul. Enggak, tumben. Harusnya muncul kan. Sini ada tong. Isinya itu handgun ammo, nggak usah ya. Oke, di atas ada apa nih? Kereta-keretaan. Kereta pertambangan gitu ya. Jadi gue lupa lagi di sini suruh ngapain ya. Waduh, rame amat ini. Sebentar guys, gue abisin satu-satu dari atas ya. Ah, lagi. Eh, gak kena dong. Nah, tuh keluarkan tentakelnya. Oke. Lagi. Halo, ada yang naik. Wes, tidak bisa, Bung. Dah, musiknya udah normal. Oke. Okay. Masih ada. Mana? Oh, ini. Berisik Anda. Dah ya, udah. Coba di sini ada, enggak ada apa-apa, guys. Oke, okay, ada orang di atas. Tidak bisa, Bung. Oke. Okay. Doi mau main petasan, nggak bisa. Nah ini ada sesuatu nih. Sebentar. Suruh ngapain di sini? Gue lupa lagi. Hampir aja. Meledak. Sip. Yaudah, coba kita interact dulu ya. Apa yang terjadi? Oh, keretanya jalan ya. Ada dinamit guys, TNT. Waduh. Bentar. Macet guys, macet. Terus pada di mana? Pada di mana orang-orang? Loh, kok sepi? Sebentar guys. Coba gua telusuri dulu. Di sini shotgun ammo enggak usah. Ada duit lumayan. Wah, ini dia guys, dah. Beres. Terus ini apa nih? Pelaga. Oh, pelaganya udah jadi fosil, guys. Udah nempel di batu. Parasit itu loh. Pelaga itu yang parasit gitu. Bapak ngapain, Pak, di situ? Nah, di belakang ada emas nih. Lumayan. Wih, siapa itu? Mana orangnya, guys? Oh, ini dia belum masih hidup dong. Dah. Oke, nih kita naikin ya. Nah, udah bisa lagi nih harusnya. Kita balik lagi. Ayo. Udah sepi orang-orangnya, jadi tidak ada. Alah. Chainsaw lagi. Ini kenapa yang pakai chainsaw itu mukanya ditutup, guys? Ada yang tahu nggak kenapa? Mukanya ditutup pakai karung gitu loh. Wah, di sini dia ternyata ya. Dan kenapa dia lebih kuat gitu dari orang-orang? Ada di belakang gua. Awas kena. Dah, belum. Kok jadi rame di sini? Udah. Dah ya. Oke, chainsaw udah mati. Warga barbar ini juga pada mati. Sip. Yuk turunin lagi. Nah kan, jadi nggak terhalang lagi. Dah, terus gue harus ngapain? Sebentar guys, sebentar. Di sini kan ya? Ya, coba kita interact.
Oh, dynamitnya ambil. Oke. Oh, gua tahu nih. Taruh di batu sini bukan? Nah, sini. Ya enggak sih? Iya, betul guys, rata. Bukan di X-Mine. Use. Awas, meledak. Sip. Meledak. Nah. Baru kita bisa lewat. Sini ada tong lagi. Grenade, lumayan. Sip. Lagi enggak? Ada. Dah, yuk. Lanjut. Ah, gua inget guys. Gua inget di sini. Kita ngelawan dua raksasa Hulk ya di sini. Dan ada caranya juga di sini nih. Nih, ini kan ada ada emas lumayan. Nih guys, ini kan ada cara gini ya. Nah, itu nanti kebuka tuh salah satu, kita jatuhin ke situ, oke? Kita coba ya. Tapi sebentar. Gua mencoba looting dulu. Kali aja di sini ada kan lumayan first aid. Terus ini apa? Flash grenade lumayan. Kok ini enggak ketutup-tutup ya? Oke, enggak apa-apa. Oke. Bentar guys, gua nungguin ini ya ketutup nih masalahnya. Ayo dong, tutup dong. Panas banget ya kayaknya ya. Udah ya, udah langsung aja. Nah, kan satu. Nah, dua. Oke. Cabut dulu guys. Mana dia? Oke. Sip. Sebentar guys. Nih gua harus naik ke atas ini dulu nih. Naik dulu. Ayo naik. Sip. Kita flying fox dulu guys. Ayo sini kalian. Wah. Hampir aja. Oke. Ayo. Sini satu. Nyebur. Wah, enggak kena guys. Enggak tepat. Ulang. Gua pengen ngebunuh mereka dengan cara kayak gitu soalnya. Entar ya, kita coba lagi. Entar, ininya belum nutup. Ayo, ulur waktu. Mana mereka? Cabut lagi. Oke. Mana mereka? Cabut lagi. Ayo, naik lagi. Sebentar. Ayo naik Leon, cepetan. Dah. Udah ketutup belum? Oke, udah. Ayo guys. Cabut. Nah. Ayo cepetan. Satu dong sini dong. Satu sini dong. Waduh, gua keburu disamperin, guys. Ayo cepetan cabut. Waduh, digeprek. Aduh, susah juga ya. Sebentar. Butuh darah nih. Perset. Lumayan. Susah, guys, susah. Buat ngincer mereka ke tengah-tengah situ tuh susah. Aduh, masih kebuka lagi. Nah, ini nih yang susah nih. Udah, gua ngeri digeprek lagi dong. Sebentar. Waduh. Oke, udah ketutup. Naik lagi. Maaf ya guys, ini jadi muter-muter. Soal gua pengen matiin dia pakai itu, guys. Yang nyeburin dia gitu. Oke. Nah, ini bisa nih. Harusnya bisa kalau kayak gini ya. Nih, lihat nih. Lihat. Ayo satu. Nyeburin. Nah. Berhasil satu mati, guys. Yang ini kita take out aja nih. Aduh, enggak kelihatan. Sebentar. Nah, ini dia. Wah. Waduh. Wah. Sumpah gua enggak tahu itu loh. Gila. Ditarik gua, guys, masuk ke dalam lahar. Dari ulang lagi nih. Yah, dari ulang lagi. Oke, guys. Gua skip lagi sampai salah satu raksasanya itu tenggelam. Oke, guys. Salah satu raksasanya sudah tenggelam oleh lahar. Dan ikutin pelajaran kalau jangan deket-deket, nanti kita mati juga ditarik sama dia. Nah, ini kita take out aja gini nih. Ayo, cepetan. Barbarin aja, guys, biar cepet. Ayo, matilah pelaga. Ini parasita kuat, guys. Yang di raksasa ini tuh parasita kuat. Jadi kita harus barbarin. Oke, udah mati dia. Udah ya, jangan deket-deket sama lahar. Nanti kita ditarik. Nggak kena. Oke, berapa item? Lumayan, 15.000. Dah, yuk. Akan pindah ke buka. Bisa kita lanjutin deh. Hah, bentar deh. Sebentar, guys. Ini kan pintunya kecil ya. Dan tadi muat dua raksasa.
Udah lah, yuk kita lanjutin aja. Oke, ah ini guys, ketemu nyamuk-nyamuk transparan lagi. Tuh kan, nyamuk-nyamuk PNG ini guys. Kalian tahu kan kalau PNG itu transparan, biasanya format buat gambar-gambar transparan. Mana lagi? Gua malas soalnya ngelawan mereka kayak gini nih. Udah transparan, terbang. Lihai guys, lihai. Sementara Leon itu gerakannya terbatas. Mana lagi? Oh itu tuh. Ayo, dah jatuh. Oke. Okay. Ah ini gua tahu nih teka-tekinya nih. Tahu. Sebentar. Sini harus sedikit apa namanya? Agak sedikit muter-muter guys soalnya. Oke, okay, ada di kiri gua. Mana? 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 Di kanan. Mana mereka mana? Oh itu tuh di atas. Dah. Lewatin aja. Di sini harus jalan, nah kan? Oh, sebentar. Mau ngapain Anda? Diam-diam. Nah, ini nih. Kita aktifin ini satu. Sip. Ntar ada cahaya muncul, bener nggak? Nah, kan bener. Bakal ada yang masuk. Waduh, banyak banget dong. Oke, sini gua habisin semua. Ada lagi nggak? Ada lagi guys. Dah, beres. Ada lagi guys. Dah. Dah. Udah nggak ada bunyi-bunyi sayap. Eh masih ada. Aduh, gue lupa lagi ini kemana ya? Jalannya itu ke... Coba ke atas sini, coba. Gue lupa inget guys. Nah ini kan jalan pintu kita masuk nanti. Oh ini dia. Mau ngapain Anda? Ntar guys. Ah itu ada lagi. Ayo kena. Oke kena. Di depan itu ada... Oh ini nih. Ini jalan masuk. Rame bener di sini ya. Nah, nih satu lagi. Pencet. Oke, nyinar. Nah, pintunya meleleh, guys. Dah, yuk. Lanjutin. Tadi gua ngeliat di sini ada. Oh, sebentar ada yang masuk. Ada yang masuk? Enggak ada. Nah, kan ada green herb. Ayan. Yuk kita keluar. Oke, ada yang masuk. Ayo sini. Sini. Mana lagi? Keluarin semua pasukan lu. Masih ada, guys. Gua masih dengar suara nyamuk. Ah, ini dia. Oke, dah. Cabut. Di depan gua ada dua di atas. Wah. Hampir aja. Sebenarnya enggak hampir sih itu, tapi gua kena. Alah, dimuntahin dong. Ini nih yang bikin resen mereka. Ah, yang bikin resen mereka tuh gitu guys. Ah, jangan bilang. Maaf guys, ulang ya. Sulit ya. Bentar, gue dari mana nih? Jangan bilang gue dari awal. Dari awal ya. Bener ya? Aduh, dari awal guys, ya udah. Gue skip lagi sampai dua cahaya itu. Sampai gerbang pintu itu udah kebuka lagi ya. Oke, gue skip. Guys, akhirnya gue udah sampai di sini lagi ya. Udah berhasil ngebuka pintu dan mereka itu sumpah ngeselin banget guys. Di apa namanya, resource darah gue sampai habis gitu loh. Gila emang tuh nyamuk-nyamuk PNG. Oke, ini harus hati-hati nih. Ayo cepetan sebelum ketiban. Sip. Oke, ini dia. Langsung aja guys. Ini tricky. Ah, salah. Salah guys, mohon maaf ya, salah. Sip, udah sampai sini lagi dan aduh, Cicago, mana Cicago? Cicago, sip. Yuk. Ah, ini nih guys, sebentar, gua harus tahu pattern-nya gitu loh. Polanya gitu. Nah, ini kan nanti turun. Gua turun. Terus gua langsung jalan. Habis itu, coba kita lihat dulu ya, ini yang jatuh duluan tuh apa? Sebentar. Oh, ternyata ada tuas di sini, guys. Gua nggak lihat tadi ternyata ya. Maaf. Yuk. Nah, kan kalau gini kita bisa diam dulu di tengah. Nah, kita diam dulu di sini. Nah, baru bisa jalan. Sip, gitu dong.
Yuk. Apa nih? Di sini enggak ada item ya? Kayaknya enggak ada deh. Royal Insignia. Oh, kita ke atas, guys. Up. Oke, end of chapter 4-2. Kita akan memasuki chapter 4-3. Yang dimana tuh ada spoilernya ya di kanan tuh di apa? Kita udah berhasil nemuin asli ini kayaknya, terus sama apa? Kita bakal naik kereta-kereta gitu, guys. Oke, gua save dulu. Oke, guys, gua udah selesai nge-save dan udah sampai di atas. Dan guys, nah, ini gua ambil dulu terus kita akhirin sampai di sini dulu ya, guys ya. Soalnya ya seperti yang gua udah pernah bilang di sebelum-sebelumnya, kalau kita mainnya santai aja gitu. Jadi walaupun hanya sedikit tapi apa namanya? Petualangan cuma sebentar tapi santai aja, guys. Gua pengen menikmati banget game ini soalnya, oke. Ntar gua rapihin apa? Inventory dulu, oke. Gua ngerapihin inventory sebentar. Sip, inventory gua udah rapi dan kita save sekali lagi, guys, oke. Guys, gua berubah pikiran. Jadi gua enggak mengakhiri episode ini sampai sini ya. Gua lanjutin sedikit lagi deh. Kayaknya menarik juga nih kalau gua lanjutin sedikit lagi. Ya udahlah. Ini ada kastil yang begitu besar ya, guys. Oke, jadi kita langsung lurus aja. Ini di sini kita bakal ketemu warga-warga desa barbar lagi nih soalnya. Harusnya sih gitu ya. Seingat gua gitu soalnya. Nah, kan betul. Baru gua omongin. Lagi, mana? Walah di samping, hampir aja disembur gua. Dah, yuk. Gua butuh darah sih di sini. Soalnya apa namanya? Stok darah gua udah tinggal dikit, guys. Gara-gara lawan apa namanya? Nyamuk PNG itu bikin darah berkurang banyak gitu. Stok darah gua jadi makin menipis. Duit ini mah bukan herb. I need herb. Walah, ada tentakel di sini masih hidup ternyata, Bung. Oke. Okay. Masih ada orang? Udah sepi ya harusnya. Nah, ini ada kotak isinya flash grenade lumayan. Di sini ada jalan masuk. Ini apa? Nggak usah lah, handgun. Nah, ini ada jalan ke bawah, guys. Coba ya, coba. Nah, itu ada jalan ke bawah. Tapi sebentar, gua ngecek di luar dulu. Soalnya gua belum ngecek. Ngecek yang api unggun. Nah, di sini kan ada tempat ya. Oh, disuruh. Oh iya ya, berarti kita disuruh ke bawah dulu ini. Baru nanti kita balik lagi. Ya udah. Kita ke bawah. Climb down. Sip. Ah, gua tahu di sini nih. Kita di sini bakal ketemu ada uang lagi, guys. Nanti bakal ada cutscene ya. Sebentar lagi pasti ada. Ini bisa dihancurin? Ya bisa. Wah, gua tahu nih. Gue tahu nih, kita bakal ngelawan gergaji lagi di sini nih, si Chainsaw yang rese itu, guys. Tuh kan, kalian dengar suara ngeraung-ngeraungnya. Gue tahu di mana posisi dia ya, jadi tenang aja, tenang. Dia ada di dalam sini nih. Sebentar, gue abisin zombie ada, zombie. Mereka bukan zombie. Warga-warga Los Illuminados ini dengan apa namanya? Gue jadi nggak tahu kan mau ngomong apa. Warga-warga Los Illuminados ini kita abisin dulu supaya nggak ribet, guys. Nah, pasti bakal keluar tentakelnya. Terus kita harus ke atas ini. Mana sih jalannya? Yang pakai chainsaw berisik, guys. Iya. Ntar, nih gue kesana nih. Jangan naik tangga, ntar gue di jump scare. Oke, losin aja. Ah, ini dia, halo. Kok dia dimana sih? Ngebug, oh enggak deh. Ada dua, guys, ada dua. Satu di bawah, satu lagi di atas. Upi. Wow, dia turun, oke, sini loh. Dah, beres. Hand grenade, lumayan. Ada lagi zombie. Mana lagi? Gak ada. Oke, yellow herb. Mayan. Kok kebakar?
Oh, ada nyembur api. Gua kira tongkat kebakar. Wah, di samping gua. Ah, gila, kaget banget gua. Jump scare parah. Oke. Yuk, turun. Oh, ternyata mereka rame di bawah ya. Sebentar. Ayo sini. Tidak kena. Enggak kena dong. Dah. Beres semua. Nah, yuk kita lanjut. Nah, harusnya abis ini scene ketemu ada Wong. Yuk, pintunya udah dapat. Pintunya, kunci udah dapat. Dah. Ke terus jalan. Ah, sebentar, ada kotak. Duit. Ya udahlah. Sebenarnya gue lebih membutuhkan green herb, guys. Open. Ah. I know. Ayo kok enggak. Nah, dah, turunkan. Ini kita, aduh, kenapa sih di saat kayak gini? Ah, darah. Yang mana? Ini nih. Waduh, benar-benar habis guys darah gue. Oke, satu lagi, dua lagi, satu lagi, cepat. Dah. Ah, pas banget dapat green herb. Terima kasih Capcom. Sini ada apa nih? Duit banyak. Dah yuk. Wah gila loh. Darah gue tinggal satu dong, green herb ya. Mana sih yang ketemu, ada apa nggak? Kok nggak muncul-muncul? Ini ada apa nih? Green herb? Nggak ada lagi guys. Kok sepi banget nih ya? Nah di sini kali. Enggak dong. Gue langsung ke apa? Langsung ke sini malah. Nih ke roller coaster ini. Green hub lagi lumayan. Ke sini kali bener ya? Coba dah. Nah ini ada tuas. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa guys? Kok nggak bisa ke situ? Oh sebentar. Gimana cara ke situ? Oh guys, kok nggak bisa ke situ ya? Oh alah, ditembak dong ternyata. Ternyata kesalahan gua guys. Ditembak itu seharusnya. Oke, yuk kita mulai. Kita naik roller coaster. Roller coaster pertamaan. Kita di barisan paling belakang aja dah. Cari aman aja guys. Walah kaget gua. Konyol nih orang. Risik anda. Oke, sebentar guys. Sebentar. Kamera gua udah mau penuh ini memorinya. Jadi gua ganti dulu atau gua pindahin dulu file. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Guys, oke. Yuk kita lanjutkan. Udah gua ganti memorinya. Dan ayo kita lanjutkan guys. Mana lagi? Nah itu udah banyak tuh. Ayo sini loh. Habisin. Mereka tuh pada kocak guys. Padahal keretanya belum turun tapi mereka udah lompat. Bunuh diri dong pada. Oke. Ini gede banget ini pertambangan. Di bawah kastil. Ayo mana lagi? Ini tembak aja lah. Setau gue bakal ada chainsaw lagi guys. Nanti turun. Nah kan tuh baru gue bilang. Ya kan? Nah ya betul. Lah diberhentiin lagi. Ngapain anda di sini? Langsung aja jalan kita lanjut. Oke. Yuk. Ini gede banget loh tambangnya. Keren. Ayo dong, mana lagi? Oke dulu guys. Salah. Oke. Ayo. Empat. Ngapain lo? Kayak lagi dong. Oke. Sekali lagi dong. Udah? Belum guys, belum. Ini ada lagi. Dah. Kayak lagi. Sip. Harusnya makin kenceng nih jalannya. Bentar. Ayo dong. Itu ada item. Pasti duit doang kok. Jadi gak usah lah ya. Lama guys. Sebenernya bosen juga sih nunggunya di sini.
Tapi mau gimana lagi, ya udahlah. Nah itu ada lagi tuh, kita habisin dulu biar mereka nggak keburu lompat. Wah lu, hampir aja. Dah, mana lagi? Ah ini nih, waktunya kereta kita berjalan cepat. Wah ini keren guys, ini keren guys. Tuh. Oke, mana jalannya? Ah ini dia. Wah ini makin cepat nih jalannya. Siap-siap lompat kita soalnya. Lompat. Oke, nyampe. Ayo mencari kotak pasti. Ah betul. Climb, Leon, come on. Oke. Selamat guys. Gua kira kita bakal ketemu asli di sini, ternyata belum ya. Nah ini nih, yuk buka. Oh di sini guys ketemu ada uang harusnya. Feeling gua di sini ketemu ada uang. Eh gua gak ketemu juga ya? Bukan di sini apa? Ini jalan kemana nih? Wow guys, ajaib sekali ya. Ajaib sekali, kalian nyadar nggak? Kan tadi kita ke bawah tanah tuh. Terus kan naik kereta tuh yang bawah tanah, yang tambang itu. Itu kan jalan lurus terus tuh jauh. Terus kok kita kayak balik lagi di tempat ini ya? Nah, sedangkan rumah yang sebelah itu, nah tuh ada di situ guys. Tiba-tiba kita muncul lagi di sini. Ajaib sekali. Ya udahlah. Kita pakai aja langsung. Sip, terbuka. Oke. Ini ada apa nih? Lift. Kemana kita? Ke atas, guys. Ke atas. Oke, end of chapter lagi ternyata ya. Gambarnya sih masih asli ya. Dan next chapter itu gambarnya kayak apa namanya? Yang menara Pisa itu yang miring. Ya udahlah, gua save dulu, oke. Oke, guys, sudah saya nge-save dan kita gua tahu nih. Ini kita udah mendekati lawan Sadler di sini. Sadler apa? Salazar. Yaudah guys, untuk petualangan berikutnya kita sambung di next video. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kita bakal ketemu lagi di next gameplay. Oke, dadah.